Sayang seribu sayang tampan tak sembahyang. Sayang seribu sayang tampan tak sembahyang. Nabi Allah Yusuf tampan tapi ia sembahyang. Nabi Allah Yusuf tampan ia tetap sembahyang. Sayang seribu sayang cantik tak sembahyang. Sayang seribu sayang cantik tak sembahyang. Siti Fatimah cantik ia tetap sembahyang. Siti Fatimah cantik ia tetap sembahyang. Wah kedong-dong buah kelapa, layang-layang hati di terbang. Rambut gondrong tiada minat, asalkan rajin sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Mr. Akang. Kali ini Mr. Akang akan berbagi cerita kepada kalian semua. Dan ini adalah bukan sembarangan cerita, bukan sembarangan kisah, tetapi kisah ini diabadikan oleh Yang Maha Kuasa, yakni yang menciptakan alam dunia beserta seluruh isinya. Kisah ini adalah kisah yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, yakni kisah tentang Isra wal Mi'raj. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, adalah beliau yang memiliki nanti di hari kiamat akan sebuah rekomendasi syafaatul umma untuk kita selaku umatnya. Isra wal Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Dan makna daripada Isra adalah sebuah perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Perjalanan ini didampingi oleh Jibril dan sebuah kendaraan khusus yang diciptakan untuk satu kali pakai pada malam hari itu, yakni buruk. Makanya sebagian ulama mengatakan rojab itu tiga kalimat. Roknya adalah Rasulullah, zinnya adalah Jibril, dan baknya adalah buruk rojab. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, tentunya melewati 7 lapis langit, dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit pertama dengan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian di langit kedua baginda Nabi besar dipertemukan dengan Nabi Isa alaihi salam. Dan di langit ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dan kemudian di langit keempat dipertemukan dengan Nabi Idris alaihi salam. Kembali naik ke langit kelima dipertemukan dengan Nabi Harun alaihi salam. Beranjak berangkat ke langit keenam dipertemukan dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit lapis ketujuh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Allah Ibrahim abal anbiya alaihi salam. Subhanallah tabarakallah. Sebuah perjalanan yang sangat bermakna dan mengandung kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dari lapis langit ketujuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian naik ke Baitul Makmur. Nah, di Baitul Makmur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang balasan-balasan daripada amaliah-amaliah orang-orang yang hidup di dunia ini. Yakni di sana digambarkan
tentang bagaimana kenikmatan surga dan bagaimana pedihnya siksa api neraka. Dan mudah-mudahan ketika kita meyakini Isra wal Mi'raj ini betul-betul dengan keimanan kita, dan ini terjadi pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah salah satu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak nanti akan mendapatkan syafaatul ulama dari beliau. Dan terakhir ke Sidratul Muntaha Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disinilah momentum yang sangat luar biasa, sejarah yang betul-betul diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, karena memang disinilah di Sidratul Muntaha lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala, dan hingga sampai sekarang kita melaksanakan salat tersebut. Namun diawali dengan 50 waktu dan pada akhirnya jadi disetujui dan ditetapkan dengan ketetapan di dalam agama Islam menjadi 5 waktu. Dan yakinlah bahwa kewajiban yang 5 waktu ini adalah membawa derajat yang sangat tinggi. Sekarang kita logikakan, kenapa perintah sholat ini berada di tanggal 27 Rajab? Karena memang Rasulullah berpesan, siapa yang sholat berjamaah maka akan mendapatkan 27 derajat. Luar biasa. Dan sangat tinggi kemuliaannya, hingga melewati 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha. Sebelumnya padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan sholat kepada gunung, karena gunung juga makhluk Allah, dan kepada makhluk yang lainnya seperti matahari, rembulan, bintang-bintang. Semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesanggupan melaksanakan sholat, tetapi ternyata mereka tidak sanggup. Dan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil surat tugas perintah ini. Dan beruntunglah kita umat Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita mendapatkan perintah rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak diperintahkannya perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Isra wal Mi'raj, yakni kewajiban sholat 5 waktu. Dan kita adalah umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul diberikan jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan sebuah jembatan, the shiner, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus tetap bisa meluangkan waktu atas kewajiban 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Bagaimana kita bisa melihat sebuah syair dalam nada? Ingat, kewajiban sholat adalah sebuah kewajiban yang membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun penampilan seperti ini, yang penting mah selalu melaksanakan kewajiban. Oke, Cai.